Assalamualaikum guys. Aku Kakal. Macam biasa, so untuk episod kali ni, vlog untuk hari ni, aku punya kereta, aku akan ceritakan dekat korang total aku dah spend untuk modify kereta aku ni, total dah lebih RM80,000 tanpa aku sedari pun sebenarnya. Sebab barang-barang ni semua aku dah beli for the past 6 months slowly, satu per satu, sebab mostly barang memang kita order daripada Japan. So dia makan proses yang lama. Ada barang yang kena dia made by order, ataupun ada yang memang dah ready stock kat sana, tinggal ship je ke Malaysia. So inilah barang-barang dia yang aku akan tunjukkan dekat korang. Aku akan explain dekat korang satu persatu nama barang, harga barang. Sebenarnya aku tak nak cerita sangat pasal harga, tapi aku yakin nanti kalau macam dekat Instagram pun ramai yang akan DM aku tanya pasal, bang, benda ni berapa harga, benda ni berapa harga. So kita, aku betul-betul harap benda ni biar orang kata, aku tak nak ada toxic-toxic punya vibe, negative vibe dalam video ni, insyaAllah. Aku tak nak orang anggap kita cerita ni sebab kita riak ke apa ke, bukan macam tu, okay guys? Ini hanya aku nak educate orang, kita nak acknowledge orang pas harga barang original, bukannya murah. Seriously, aku tak tipu. So, jom kita tengok satu persatu barang. Okay, benda yang pertama, macam kita nak keluar rumah pun, yang paling penting ialah kita punya kasut kita, betul? Untuk kereta, dia ada kasut dia juga tersendiri tau. So, untuk siapa yang main kereta, benda yang paling best ialah bab rim sebenarnya. Tapi, korang jangan salah pilih rim. Sebab kalau rim tu salah, kereta cantik macam mana pun, dia tetap takkan stand out. Untuk kali ni, kereta aku, tayar aku, all the way lah, favourite paling daripada dulu, memang daripada aku main jazz pun, tayar yang paling jadi favourite aku ialah AD08R. Dan untuk kali ni, profil tayar yang aku pilih ialah 235/40/18. Okey. Tayar ni harga sebiji lebih kurang dalam 700 lebih 800. So 4 biji lebih kurang dalam RM3,000. Itu dah settle bab tayar. Kita beralih kepada rim pula. Rim kali ni aku pilih Wet Sport TC105X. Dulu masa dekat Jazz aku pernah beli TC105N. Tapi kenapa aku pilih kali ni? Sebab ni model yang paling latest. Lepas tu colorway dia colour Titan, dan dia punya spek dia kali ni ialah 18 8.5, offset dia ialah 32. Aku akan make sure dia akan mantap-mantap fitment dengan bodi kereta aku, dengan profil tayar yang aku dah ceritakan tadi. Harga rim ni pula baru dalam kotak ni, first time aku beli rim baru dalam kotak, RM9,000 siap sampai Malaysia guys. So inilah rim dia. Okay, seterusnya guys, aku nak ceritakan pasal seat. Aku beli set Mugen MSZ kiri kanan. Harga lebih kurang dalam RM15,000 siap sampai ke Malaysia. So inilah dia seat dia. Barang baru dalam kotak. Dia semi bucket sebab kita jenis badan besar macam gini. So aku memang prefer kita semi bucket lah, supaya kita boleh baringkan seat ke nak tegakkan balik. So inilah barang dia guys. Kualiti memang top notch daripada Mugen. Ini antara barang-barang yang idaman untuk setiap player-player Mugen lah. Sebab seat ni dia mahal kan. So orang betul-betul memang gila-gila kan seat ni guys. So untuk railing kereta aku, seat Mugen ni daripada Recaro, aku pilih railing Recaro juga. Railing Recaro ni harga dia lebih kurang dalam RM2,500 untuk kiri kanan sepasang. So total dah habis dekat area seat sahaja, seat 15, railing 2.5, kat situ saja aku dah spend dekat RM17,500. Okay, kita moving on kepada part-part yang kecil-kecil. Benda-benda detail ni sebenarnya benda ni yang paling penting dan paling merepek harga-harga dia. Sebab benda-benda besar, kalau kau beli, okeylah besar kan, nampak. Tapi ni bila benda kecil-kecil ni, harga yang lebih kurang macam harga benda besar, tapi kau dapat benda kecil-kecil je. Kita start dengan steering Mugen yang pertama. Okay, steering Mugen ni ialah steering Mugen untuk FK8 Type R. Tapi dia boleh pakai kepada model FC1. Harga steering ni ialah lebih kurang RM3,800. Okey, seterusnya pergi kepada meter cluster Mugen. Okey, meter cluster Mugen ni aku padankan dengan meter holder Seeker, brand Seeker daripada Japan. Dan meter Mugen ialah dari Japan juga, sama. Harga meter Mugen ni guys, RM6,000 guys. Dia bergantung kepada model-model kereta, dia berbeza-beza. Right, and then push start button Mugen. Push start button Mugen yang kecil tu pun aku beli harga RM800.5. Kecil je, function dia hanya untuk kau on off kereta je, dan dia ada logo Mugen dekat situ. Seterusnya, carbon fiber punya Mugen plate. Okay, ini cover plate, cover nombor plate untuk Mugen punya part. Harga sekeping ialah RM1,000. Kau bayangkan, baru papan plate sahaja RM1,000.
Dan dia ada dia punya bolt nut screw dia. Bolt nut screw dia pun ada tulis Mugen. Itu pun dah harga RM150-200 je orang jual. Hanya dua plate je. Seterusnya, untuk barang enjin, aku akan padankan sekali dengan cover head colorway spoon ni warna kuning. So dia punya oil cap dia aku pilih spoon juga color silver, dan dia punya untuk radiator cap pun sama spoon juga. So dua-dua ni warna silver untuk nak bagi kita match dekat bahagian engine bay lah. Then seterusnya, barang spoon yang seterusnya ialah aku ada cover mirror. Dia ada cermin kiri kanan, side mirror. Dia hanya tampal je dekat kita punya cermin asal. Seterusnya beralih kepada lips. Lips depan ni daripada Thailand. Aku order daripada Thailand. Harga dia lebih kurang sampai dekat Malaysia plus minus dengan siap cost chart apa benda semua, lebih kurang dalam RM1,500. Dia ada yang carbon fiber, tapi carbon fiber dia mahal RM2,000 lebih. Tapi sepanjang aku main kereta, aku tak pernah pakai lip carbon fiber sebab lip bahagian bawah guys. So kalau kita terlanggar apa-apa, benda ni mudah pecah. Biar dia FRP fiber biasa sebab nanti kita senang nak repair. Okay, ingat benda tu. Tapi kalau korang ada bajet lebih, nak semua bahagian bawah, side skirt, diffuser belakang ke lip depan korang nak carbon fiber, terpulang, terserah. Tapi aku personally, aku tak suggest sebab benda ni sangat fragile. Caliper guys, sebenarnya caliper ni antara benda yang pertama aku pasang lepas kereta aku keluar. Okay, tapi aku akan tunjuk dia punya hasil lah pasang dia. Dan ini kotak dia masa aku beli lah. Harga caliper ni sebenarnya, kalau betul-betul made in Japan, dia harga dalam RM11,000 guys. Okay, untuk caliper dengan dia punya disc slotted dia e-slit. Okay, itu padanan untuk endless. Aku memang pilih endless daripada dulu. So, tadi aku dah cerita pasal barang-barang kecil. Ada satu lagi sebenarnya, bonet depan ni. Bonet depan ni aku beli spoon. Aku beli masa bulan 4, ready stop, ada dekat Sunway. So that's why aku beli, aku terus pasang lah. Harga bonet spoon ni, dia OEM, cutting standard, dalam RM6,500, baru dalam kotak. Dia kalau kau nak tahu dia punya bukti dia original, satu dia punya batik dia, dia punya carbon fiber dia, batik dia halus sikit. Dan yang paling penting, kau kena dekat sini ada dia punya tagging spoon dia dan nombor siri bagi setiap satu bonet. Dan sangat ringan nak dibandingkan dengan bonet original FC. Untuk bahagian engine bay, sebenarnya belum fully siap lagi. Ada lagi barang-barang yang aku nak pasang, tapi untuk video kali ni, tak apa, episod 1 ni aku tunjuk dulu apa yang ada. Cover, dia panggil ni dust cover. Kalau ikutkan body FC, kalau korang beli baru, benda ni takkan ada tau. Kiri dengan kanan takkan ada, dia hanya ada yang tengah sahaja. So, aku beli benda ni cover Taiwan je, murah dalam RM40-50. Tapi aku balut kain carbon fiber betul. Costing aku buat benda ni sahaja pun dah dekat RM1,000 lebih. So, hari ni punya projek sebenarnya, aku akan pasang barang-barang aku semua dekat Shah Alam. Shah Alam ni bengkel berdekatan dengan Rap Garage. So, pomen dia ialah kawan baik aku. Kita orang kawan dah lama, daripada zaman main jazz ke apa, memang dia yang buat kereta aku. So, aku nak introduce kat korang. Kalau andai kata korang ada barang apa-apa nak pasang ke apa benda, kawan aku, Amin ni, dia memang specialist dekat jazz. So, bengkel ni memang kebanyakannya customer yang datang ialah kereta jazz. So, korang kalau siapa yang owner-owner jazz, nak pasang barang-barang kecil-kecil, aksesori, bawa je datang, tak ada masalah. So, aku kenalkan ni Amin, kawan aku. Okay, Min. Okay. So, alright, macam mana Min dengan projek kita hari ni, Min? Okay, projek hari ni memang gila sikit lah. Memang gila-gila orang kata kan. Haa, ni projek gila-gila. Betul. FC ni kalau ikutkan dia kereta baru. Dia memang sensitif lah. Macam dari segi apa ni, elektronik dia memang sensitif lah. Eka pun mungkin tahu kan. Betul. Purpose hari tu pun ada agak masalah teknikal sikit. Betul. Tapi soft lah, tak ada hal benda. Betul. Tu So yang okay, benda-benda ni semua nak mahal, Min. Kau pun tahu memang benda original part mahal. Yes. Dan kau dah kawan dengan aku pun dah lama, daripada barang jazz, macam-macam brand kita dah rasa. Okay, ini betul. First time kita collect barang Mugen yang memang kau pun tahu harga merepek. Ya, betul. Gila babi lah. Gila babi lah. Gila-gila lah ni. Kenapa? Kalau ada orang tanya, asal bazir benda boleh beli kat Shopee pun ada. So, kenapa nak beli sibuk beli Mugen? Kalau kau orang okay, tanya kau macam tu, kau nak jawab apa? Aku, pasal aku banyak pasang barang-barang ni. Okay. Contoh macam barang-barang Thailand, ada yang aku suggest boleh, ada okay, yang aku suggest tak boleh. Kadang-kadang aku paksa orang beli ori. Sebab dia, pasal ni lah nak pasang ni. Maknanya ada certain yang kita memang boleh mod, boleh mod. Boleh. Tapi mod, kalau sampai tahap yang memang kalau kau mod sampai benda tu hancur, buruk, better yes, tak payah. Better tak payah lah. Kumpul duit lah sikit, yeah, beli original. Beli original lah. Sebab okay, original so, ni PMP dia memang nice lah maknanya. Ori itu indah guys. Okay, aku pun pernah berasal daripada kita yang tak ada duit. Kita main kereta pun cacau merba. Amin pun sama, starting pun dulu. Tapi lama-lama kita kumpul duit. Hari-hari kita tengok orang pasang barang yang original, kita ada sifat teringin tau. So that's why
kumpul lah duit guys. Best, percaya lah. Best. Nanti betul. Korang kena tengok episod 2, hasil dia. Aku dengan Amin, kita akan expose apa rupa kereta bila dah pasang semua barang-barang yang tadi aku dah preview tu. Okay. Korang bayangkan, RM80,000 banyak tu. RM80,000 banyak. Boleh dapat jazz biji, wih, cash. Yes, so, betul. Okay guys, stay tune untuk barang. Aku tak nak kacau Amin. Amin nak start pasang barang-barang ni semua. Okay. Okay, let's go guys. Right. Untuk mendapatkan fitment yang terbaik, kau memerlukan adjustable sebagai kau punya suspension. Kau dah tak boleh je, kalau ada option lain boleh pakai sport spring, tapi sport spring ni tak boleh, kita tak boleh nak adjust dia punya tinggi rendah, keras lembut. So untuk aku punya suspension, aku pilih BCBR, brand BCBR. Dia high low soft height, so aku boleh adjust dia punya high dengan low ataupun dia punya soft dengan height. Dia ada 32 step tak silap aku. So far pakai memang comfort. Aku rasa, aku berani suggest, kalau siapa-siapa yang tak tahu, teringin nak beli ke apa, tolonglah beli brand BCBR ni. Seriously, memang selesa gila. Dan harga dia lebih kurang dalam, kalau baru aku beli tu hari, dalam RM3,200. Untuk lock nut, aku pilih untuk pakai lock nut type panjang ni, open end daripada race. So dia memang satu paket ni memang ada 4. So kalau kita FC, kita kena beli 4 paket. Satu paket harga lebih kurang dalam RM200. So 4 paket dalam RM800 lebih kurang baru. Untuk special nut yang terakhir ni, aku ada pakai satu special lock nut ni. Okay, ni daripada MagGuard. MagGuard daripada USA. Dan dia punya best dia, engkau punya mata hanya engkau seorang. Orang lain kalau beli MagGuard yang set lain, dia punya mata hanya dengan dia. Dia takkan sama. Lain-lain set, lain dia punya bunga dia. Itu yang menjadikan benda ni special. Harga untuk lock nut ni lebih kurang 4 pieces RM350 baru. Untuk luaran Civic aku ni, bumper aku pakai bumper FK4 daripada Thailand, ataupun ada juga yang panggil SI. Okay, tapi aku lebih selesa panggil FK4 lah. Bumper ni depan belakang aku beli lebih kurang RM3,500. Okay guys, aku punya aktiviti hari ni dah sampai ke lewat petang, dah nak senja ni. So barang-barang pun mostly kebanyakannya dah almost 90% dah nak siap pasang. Tapi korang semua mesti tunggu-tunggu hasil dia kan, lepas dah pasang. Tapi aku takkan reveal benda ni sekarang sebab aku ada episod lagi satu. So korang semua kena stay tune. Siapa yang baru first time tengok video ni, tolong like dan subscribe supaya korang tak terlepas aku punya hasil projek dekat Civic FC aku. Thank you so much guys, mana yang tengok. Korang boleh tinggalkan komen dekat bawah kalau korang nak aku buat konten apa yang seterusnya. Bagi je idea korang, tak ada masalah. InsyaAllah aku akan reply satu persatu. So thank you so much guys. Assalamualaikum. Abang, emblem H tu lap sikit. Sikit-sikit. Ngam-ngam kembung. Cun-cun je macam itu. Mau nipat kan dah sampai? Amda? Alah, sabarlah. Okay Jin, sepatah dua kata Jin, projek kita hari ni. Aku rasa kejap je ni main. Lepas sebulan jual.